Prediksi pelatih legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson soal masa depan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kini menuju kenyataan. 6 tahun silam Ferguson pernah berkomentar soal kemampuan Messi dan Ronaldo. Ia menilai Messi bakal kesulitan sukses bersama tim lain di Barcelona. Sebaliknya, Ronaldo diprediksi mampu menjaga level di klub manapun. Analisis Ferguson menuju kenyataan jika melihat performa kedua pemain di awal musim ini. Orang-orang mengatakan siapa pemain terbaik di dunia, dan banyak yang mengatakan Messi. Anda tidak bisa membantah pendapat tersebut. Tetapi Ronaldo bisa bermain untuk Millwall, Queen's Park Rangers, Doncaster Rovers, atau klub manapun dan mampu mencetak hat-trick dalam sebuah pertandingan. Saya tidak yakin Messi bisa melakukannya, ucap dari Ferguson. Komentar lawas Ferguson saat berbincang dengan legenda biliar John Parrott kembali populer setelah warganet membagikannya di media sosial. Sejak pindah ke Paris Saint-Germain, Messi belum mampu mencetak gol maupun assist. Messi bahkan tertangkap kamera marah saat ditarik keluar Mauricio Pochettino di pertengahan laga saat PSG berjumpa Lyon. Sementara Ronaldo tetap beringas di depan gawang bersama Manchester United. Mega bintang asal Portugal tersebut sudah mengemas 4 gol di semua ajang bersama Manchester United. 3 gol di antaranya dicetak Ronaldo di Liga Inggris, sementara sisanya di Liga Champions. Sementara Messi masih belum menampilkan performa terbaiknya bersama Paris Saint-Germain. Meski terlalu dini, namun opini Ferguson cukup masuk akal. Terlebih, Messi baru kali pertama kali membela klub selain Barcelona. Sementara Ronaldo sudah mencicipi sukses bersama Manchester United, Real Madrid dan Juventus sebelum kembali ke Old Trafford. So blinding, how did we manage to find it?